Saudara, DPRD Kota Pekanbaru mendukung evaluasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan berharap PJ Wali Kota Pekanbaru bisa mempertimbangkan sesuai kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Penjabat atau PJ Wali Kota Pekanbaru Risnan Darmahiwa berencana akan melakukan evaluasi kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal ini turut didukung oleh anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid. Dirinya meminta evaluasi para kepala OPD dan memperhatikan pejabat dengan kinerja yang baik maupun dengan kinerja yang kurang. Untuk itu dirinya berharap PJ Wali Kota Pekanbaru untuk dapat mempertimbangkan dan menempatkan pejabat sesuai dengan posisi yang tepat. Selalu harus ada evaluasi dari pemerintah, ya, khususnya wali kota kepada semua bawahannya, ya, termasuk juga kepala-kepala OPD. Tentu harus ada dievaluasi, dan dari evaluasi itu bisa dilihat, ya, siapa yang punya kinerjanya baik atau kinerjanya mungkin dianggap kurang baik. Kemudian tentu dievaluasi, ya, mungkin termasuk tadi, ya, kemampuan mereka, kapasitas mereka, ataupun basicnya itu sebenarnya di mana gitu. Nah, kita berharap, ya, ini bisa menjadi sebuah pertimbangan dari PJ yang sekarang menjabat, ya, agar menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Dirinya mengingatkan agar PJ Wali Kota segera mengevaluasi pejabat dengan kinerja yang kurang agar tidak merugikan Pemko Pekanbaru. Nur Komal Andika dan Sugiharto melaporkan.